Yeah. Nuts like fire, burst with desire. I'm smiting queen and silent is me. Critical to grass, face and free death. Rest we reap with princes in France. Lost in the heads of world obscure. A curse on second we endlessly endure. Coming this way, don't miss next. We have spoon and pile in the wound. Seeking return, so for this we have found. Rest and stop. Ubi kemarin menghancurkan Asgard. Apa maksudnya Ubi? Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada pemberitahuan apa-apa. Asgard pun kena. Kenapa selalu Asgard? Kurang apa? Gue udah pernah menghancurkan Asgard sekali. Dan sekarang malah menghancurkan Asgard lagi. Gue kangen dengan tempat itu. Gue pengen pergi ke sana. Sudah lama sekali negara ini ya. Menjak kepergian gue ke Asgard, gue hampir gak pernah ke tempat ini. Memang ini satu-satunya tempat yang bisa bikin gue nyaman. Udara yang begitu segarnya di sini. Sudahlah, memang tempat ini sangat tidak bisa digantikan oleh tempat manapun. Dan setelah gue bersantai di sini, ada yang ingin ku bicarakan dengan Asgard. Dan gue harus pergi ke Asgard. Tapi gue akan memikirkan dan menjernihkan pikiran gue di tempat yang sangat indah ini. Api yang begitu hangat dan suasana yang begitu indah. Cok, lah, kok ada? Ngapain manjir situ? Bentar, tunggu sebentar. Ngapain manjir? Manjir di sini, lu bukan Asgardian, lu bukan Asgardian. Jablo, Firman, Aguir, lu bukan Asgardian lagi. Lu ngapain? Lu bukan di sini lagi, manjir. Lu ngapain di sini ya? Lu ngapain di sini? Lu sama aja udah masuk wilayah Asgard, ha? Lu ngapain? Sini lo. Ngapain sih? Betul enggak? Pengkhianat kayak lu enggak pantas buat nginjak ke tanah. Benar. Ngapain lu sini? Gua di sini enggak bakal ngajak ribut kalian semua karena gua di sini hanya ingin memperingatkan kalian semua. Gua di sini. Apa? Ingin memperingatkan Asgard lebih tepatnya. Ya, walaupun gua adalah pengkhianat Asgard ataupun kalian sudah membenci gua, cuma di sini gua ingin memperingatkan Asgard sekali lagi. Jangan pernah untuk ikut campur dalam urusan Eclipse dan Ragnarok. Buat apa sih lu ngomong kayak gitu? Hah? Buat apa? Mengira itu urusan kita. Lu gak pantas buat ngomong kayak gitu, Maji. Itu urusan kita, lu tahu kan lu bukan Asgardian lagi. Buat apa lu peringat-peringat? Gak usah lah, sosokan peduli. Kayak lu peduli aja sama kita. Gini, ingat satu hal yang kalian bertiga harus dengarkan. Ragnarok gak akan pernah menyentuh Asgard kalau misal kalian tidak mengganggu urusan Ragnarok bersama fraksi-fraksi lain. Dan gua gak akan pernah mau menyentuh kalian sedikit pun. Tapi kalau seandainya kedepannya Asgard
Eclipse dan fraksi-fraksi lain ikut campur dengan urusan Ragnarok dengan fraksi lain, gue harus terpaksa dan gue minta tolong, pokoknya gue minta tolong di sini, tolong jangan ikut campur urusan Ragnarok, karena gue dan Ragnarok akan berusaha mungkin gak akan pernah ingin menyentuh Asgard. Lu lu yakin dengan omong lo gitu, ha? Ya, lu tau kan kalau gue megang senjata legendaris ketiga? Sabar-sabar. Diablo. Gue tau Diablo. Dan lu pasti bakal nyerang Asgardian selama senjata ini di tangan gue. Gue gak peduli itu senjata dipegang lu. Gue malah lebih khawatir tangan senjata ini dipegang oleh Asgard. Karena gue gak mau untuk kerebut senjata itu dari Asgard. Makanya di sini gue bilang, selagi Asgardian masih memegang prinsip bahwasannya Asgardian ingin berjalan sendiri, gue akan menahan atau gue tidak akan menyentuh dan merebut senjata itu, karena tujuan gue bukan itu. Dan gue juga nggak bisa ngasih tahu tujuan gue apa. Tapi di sini gue minta tolong, tolong Asgard jangan pernah ikut campur lagi. Tambah juga sekarang dia lo kesini ngapain? Lo ngapain lagi kesini? Ini kan bukan tempat lagi di sini. Ya gue tahu, ini bukan tempat gue lagi. Dan ini adalah terakhir kalinya gue kesini dan terakhir kalinya gue memperingatkan Asgard. Pokoknya intinya, alasan kenapa gue pergi dari Asgard, gue tidak akan bisa memberitahukan ke siapapun. Tapi intinya, semua poin inti dari pembicaraan kali ini adalah gue hanya ingin kalian tidak ikut campur dengan urusan Ragnarok kedepannya bersama fraksi lain. Kalau misalnya masih, ya kalian akan tahu apa yang akan terjadi. Udah itu aja intinya. Dan gue di sini akan pamit. Thank you. Asgardian. Asgardian. Kenapa gua harus menghancurkan Asgardian lagi? Apa Ubi? Maji, gua tanya sekali lagi ke lu, apa alasan lu lakuin hal ini semua? Ditambah juga kemarin gua lihat, maksud lu kemarin tuh lu gak nyerang gua tuh apa? Lu ngerendahin gua atau gimana? Gua udah bilang sama lu, Wir, gua gak akan pernah nyentuh lu. Terakhir kali gua nyentuh lu itu adalah saat gua mengkhianati Asgard. Dan alasan gua kenapa gua meninggalkan Asgard adalah semua demi tujuan gua. Dan lu tahu, Wir, lu tahu di saat pertama kali kita ketemu, di saat pertama kali kita berbincang, ada tujuan yang ngebikin semuanya akan terwujud dalam waktu dekat. Gue tahu tujuan lo sebenarnya. Gue udah memperkirakan kalau lo memiliki tujuan Ragnarok ya tentang itu. Yang intinya, gue minta tolong banget dan tolong diingatkan baik-baik perkataan gue barusan. Karena kenapa? Karena gue nggak mau. Gue harus menghancurkan Asgard kedua kalinya dengan terpaksa. Udah itu aja, Wir. Hey Asgard, semoga lu bisa mendengarkan perkataan gue dan tolong diingatkan baik-baik kata-kata gue. Yo Diablo. Kenapa? Maji. Gue di sini masih penasaran. Alasan sebenarnya kenapa lu keluar dari Asgardian? Alasan semua yang lu lakuin hanya untuk Ragnarok. Kenapa lu lakuin itu? Tujuan gue, ambisi gue sangat tinggi, Diablo. Dan seperti yang lu tahu, selama di Asgard, gue selalu
melatih fisik gue untuk menjadi terus menjadi lebih kuat dari siapapun. Dan kebetulan juga gue mendapatkan senjata kedua. Dan ketika gue bertujuan pergi ke Ragnarok, Ragnarok menjanjikan gue sesuatu yang kalian gak akan pernah bisa lakukan. Tapi gini Maji, emang apa yang bisa lu dapetin ketika lu di Ragnarok? Dan apa yang lu gak bisa dapetin ketika lu di Aliansi? Udah, sekarang gue mau nanya sama lu, Diablo. Setelah lu memegang senjata yang lu pegang, apa yang lu rasakan dalam senjata itu? Ya pasti, terutama kekuatan, Maji. Itu udah pasti. Kekuatan. Dan apa yang lu dapat ketika lu bersama Aliansi dengan senjata itu? Apakah lu bertambah kuat? Apakah lu bisa menggunakan senjata itu dengan baik? Kalau masalah senjata dengan baik atau tidak digunakannya, tergantung dari orang-orangnya masing-masing kan. Gue pun juga masih baru gitu memegang senjata ini, Maji. Gini dia bro, lu masih ingat dengan bentuk senjata gue dan kekuatan senjata gue? Of course. Dan lu lihat sekarang. Aku tahu, memang tampak berbeda. Ya. Gua gak akan ngasih tahu kenapa dan apa yang terjadi. Intinya, setelah gua berpikir, gua mempunyai tujuan dan ambisi gua yang sangat besar dan gua ingin mewujudkannya. Dan satu-satunya jawaban adalah di Ragnarok. Dan gini dia, bro. Karena lu pemegang senjata, gue yakin bahwa ambisi lu dan tujuan lu itu sangat besar juga. Dan gue hanya ingin memberitahu lu bahwasannya Ragnarok jawabannya. Tapi ya gue yakin lah, lu di sini sangat cinta dengan Asgard. Jadi gue hanya ingin memberitahu itu aja. Dan terserah apa yang akan terjadi di kedepannya. Apakah lu akan menjadi musuh gua? Apakah lu akan mati di tangan gua? Atau apakah lu akan mati di tangan Ragnarok? Sudah gua peringatkan tadi. Dan itu semua tergantung jawaban dari semua orang-orang Asgardian. Ya, baik. Jadi dia belum? Baik. Oke. Aku paham. Emang gue juga sebagai petarung pasti mempunyai ambisi yang sangat kuat, Maji. Tapi mungkin memang kita sebagai sama-sama petarung ya, mungkin memang jalannya berbeda kali ya. Gue sendiri sebagai petarung, gue bakal menempa senjata ini akan menjadi senjata yang lebih kuat. Oke Diablo, dari yang sekarang. Mungkin pertemuan kita selanjutnya adalah medan peperangan. Jadi gue harap lo bisa bersiap-siap dengan semuanya.